Remaja di Samarinda tenggelam di perairan Sungai Mahakam. Pencarian terhadap Dwi Kurniawan umur 17 tahun telah mulai hari ini, hari Minggu tanggal 6 Februari 2022. Kasiops Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan, Basri menerangkan, pencarian dilakukan dengan metode penyisiran sejauh 2 km ke ilir Sungai Mahakam. Pertama adalah kabar dari Basarnas, pencarian di sekitar kita fokuskan. Kemudian suhu 2, yang awalnya kita menggunakan apabila 3 km itu kita sudah melakukan pencarian, tak mungkin, maka pencarian kita tambah. Unsur yang terlibat dalam pencarian hari ini merupakan tim SAR gabungan, dari instansi pemerintah, dan relawan sekota Samarinda. Alat laut yang turun ada rubber boat Basarnas, BPBD Kota, Spitka SOP dan Polairut Polresta Samarinda, serta rubber boat dari para satuan relawan, kata Basri. Pertama aku kan mainan sendal om, baru yang pas aku main sendal, bilangnya sini gun aku jadi kiper bilangnya, udah aku bilang nanti kamu lempar, udah bilangnya, jadi aku tendang, sudah aku tendang, baru dilempar ketawa dia, baru diam itu sendal, yang pas sudah sendalnya agak jauh, dilempar lagi sama temannya satu, baru sudah di ujung kapal itu baru dia nyebur, baru bilangnya yang pas anu, pasien aku sama si gun bilangnya, jadi nyebur dia, yang pas suruh nyebur, yang pas terakhir di ujung sini, nah di ujung kapal, gelap dia om, kayak capek gitu. Jadi mau pegang ke kapal. Menurut keterangan Muhammad Irfan, salah seorang dari teman korban tersebut, mereka memang sering mendatangi lokasi untuk sekedar bersantai, dan menikmati matahari terbenam, katanya. Sebelum kejadian, korban yang diketahui bernama Dwi Kurniawan, tengah bermain bersama mereka. Saat itu, mereka sedang memainkan sendal milik rekannya yang bernama Rizky. Tidak lama kemudian, korban pun melemparkan sebelah sendal milik rekannya tersebut, disusul sebelahnya lagi oleh salah seorang teman perempuan mereka yang bernama Nisa. Karena merasa bersalah, korban pun akhirnya melepaskan pakaiannya dan kemudian berenang untuk mengambil sendal jepit milik temannya. Selanjutnya, tiba-tiba sendal tersebut terbawa arus ke tengah sungai. Sendal terus terbawa arus sejauh 5 meter dari daratan, namun korban pun memaksa dan tidak menyerah hingga berhasil mendapatkan sendal tersebut, dan melemparkannya kepada rekannya. Satu sendal berhasil didapat, namun sebelahnya masih terus terbawa arus ke tengah. Korban kembali mengejar, namun terang Irfan, tubuh remaja tersebut tiba-tiba tidak terlihat lagi. Tidak kelamaan 5 menit terlihat lagi, dan langsung tidak terlihat. Kami langsung sadar Dwi sudah kecapean, jadi kami susul berenang, terangnya. 15 menit mereka mencari, namun rekannya tersebut tidak lagi terlihat. Hingga salah seorang ABK kapal LCT yang tengah berlabuh, menginformasikan tubuh korban terlihat di samping kapal mereka. Katanya minta tolong, tapi orang-orang kapal kira cuma bercanda, ujar ABK kapal. Tidak berselang lama, korban terlihat berpegang di sebuah ban di tepi dermaga PT Bunga Nusa Mahakam, kami langsung naik darat dan lari ke galangan itu. Tapi pas nyampai, teman kami itu sudah tenggelam sama ban yang dia pegang, sesalnya. Pencarian hari pertama pun dilakukan keesokan harinya. Pencarian dilakukan 3 km dari lokasi awal hilangnya pemuda itu oleh tim SAR gabungan. Kasiops Basarnas Kaltim Basri, yang ditemui di posko pencarian Senin, 7 Februari 2022 hari ini mengatakan, pencarian dilakukan dengan mengerahkan 2 regu. Regu pertama menggunakan rubber boat Basarnas mencari di sekitar TKP. Untuk regu kedua pencarian menggunakan speedboat ke arah hilir, dan hingga siang ini korban belum ditemukan, jelas Basri. Sistem pencarian dilakukan dengan menyisir sejauh 3 km ke arah hilir. Tetapi kalau jarak 3 km masih nihil, maka akan kami tambah radiusnya, sebut Basri lagi. Malam menjelang pada pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah, tim SAR gabungan menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia dengan jarak kurang lebih 200 meter dari LKP atau titik jatuh. Tim SAR gabungan langsung mengevakuasi korban. Selanjutnya korban dievakuasi ambulans PMI Kota Samarinda, menuju RSUD Abdul Wahab Syahrani. Dengan hasil tersebut, unsur SAR kembali ke kesatuan masing-masing dan diucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Begitu kura-kura. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.
Saya Hari Channel, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.